Berikut adalah hasil kontingen Indonesia dan klasemen perolehan medali sementara Asian Games 2023. Berikut adalah hasil pertandingan kontingen Indonesia hari ini. Tim sepak takraw Indonesia lolos ke babak final setelah berhasil mengalahkan tim Myanmar. Tim panahan Indonesia kelas Recurve Mixed Team lolos ke babak 16 besar. Dari cabang olahraga yang sama kelas Compound Mixed Team, tim Indonesia lolos ke babak 16 besar. Cabang olahraga atletik 4x100 meter, tim Indonesia lolos ke babak final. Berikut adalah klasemen perolehan medali sementara Asian Games 2023 hari ini. Cina memimpin urutan pertama dengan 139 emas, 73 perak, 39 perunggu, total 251 medali. Jepang 30 emas, 43 perak, 43 perunggu, total 116 medali. Korea Selatan 30 emas, 38 perak, 60 perunggu, total 128 medali. India 13 emas, 21 perak, 21 perunggu, total 55 medali. China Taipei 12 emas, 10 perak, 14 perunggu, total 36 medali. Uzbekistan 11 emas, 14 perak, 18 perunggu, total 43 medali. Thailand 10 emas, 7 perak, 16 perunggu, total 23 medali. Hong Kong 6 emas, 15 perak, 21 perunggu, total 42 medali. Korea Utara 5 emas, 9 perak, 5 perunggu, total 19 medali. Kazakhstan 4 emas, 7 perak, 25 perunggu, total 36 medali. Peringkat 11 Indonesia dengan 4 emas, 3 perak, 11 perunggu, total 18 medali. Bahrain 4 emas, 1 perak, 3 perunggu, total 8 medali. Iran 3 emas, 12 perak, 14 perunggu, total 29 medali. Malaysia 3 emas, 4 perak, 13 perunggu, total 20 medali. Singapura 2 emas, 5 perak, 4 perunggu, total 11 medali. Qatar 2 emas, 3 perak, 2 perunggu, total 7 medali. Vietnam 1 emas, 3 perak, 12 perunggu, total 16 medali. Kuwait 1 emas, 3 perak, 1 perunggu, total 5 medali. Vietnam 1 emas, 1 perak, 7 perunggu, total 9 medali. Uni Emirat Arab 1 emas, 1 perak, 4 perunggu, total 6 medali. Peringkat 21 Macau, peringkat 22 Tajikistan, peringkat 23 Arab Saudi, peringkat 24 Kyrgyzstan, peringkat 25 Mongolia, peringkat 26 Jordania, peringkat 27 Turkmenistan, peringkat 28 Pakistan, peringkat 29 Brunei Darussalam, peringkat 30 Oman. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.